Kaisang Pangarep mendadak menghilang setelah ramai dikritik soal pemakaian jet pribadi ke Amerika Serikat bersama istrinya Erina Gudono. Terkait hal ini, pengamat politik dari Universitas Al-Azhar Ujang Komarudin mengungkapkan analisisnya pada Rabu 4 September 2024. Dilansir dari tribunews.com, Ujang Komarudin menilai perubahan sikap Kaisang ini berkaitan dengan viralnya pemakaian jet pribadi. Ia menduga Kaisang kini diliputi rasa bersalah dan malu, sebab Kaisang telah mencoreng nama keluarga Presiden Jokowi yang dicitrakan sederhana dan jauh dari kehidupan mewah. Oleh karena itu, Kaisang yang biasanya muncul ke publik itu mendadak menghilang. Diketahui sebelumnya, Kaisang dan Erina ketahuan naik jet pribadi dengan harga sewa fantastis saat sejumlah elemen masyarakat melakukan aksi unjuk rasa mengawal putusan MK. Kemudian saat KPK berencana mengklarifikasi Kaisang atas dugaan gratifikasi di balik penggunaan jet pribadi itu, Kaisang justru menghilang. Bahkan Erina yang biasanya kerap mengunggah Instagram stories juga mendadak diam.